Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Unique Mirella. Makasih ya untuk teman-teman yang udah subscribe video aku. Dan untuk yang subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar mendapatkan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Nah, pada video kali ini aku bakalan, bukan review sih, aku bakalan unboxing. Nah, kemarin itu ternyata Waichu aku tinggal 4 biji dan sekarang tinggal 2, karena ini mau aku kirim. Stay tune ya, aku akan unboxing yang terbaru. Apa aja sih? Stay tune. Nah, ini penampakan boxnya yang udah kosong. Ya, di satu boxnya 75, 72 satu box. Ini boxnya satu. Tara. Nah, ini juga udah kosong. Nah, selanjutnya ya kita unboxing ya. Apa aja sih? Ini biasanya mama, ibu rumah tangga kayak gini, segala kardus disimpanin. Nah, ini baru datang banget. Ternyata hari Sabtu dia masih tetap jalan, Indah Kargonya. Terima kasih Indah Kargo yang telah menyelamatkan box-box mami. Nih, masih belum terbuka ya. Oke, sekarang kita gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Satu minggu habis. Ayo, jangan sampai seminggu ding. Nah, coba buka. Banyak juga ternyata ya, saudara. Ini Allah. Nah, nah. Ini packaging barunya ya. Tuh, itu semua ya guys. Oke. Nih penampakannya, Masya Allah. Pink-pink ya, semoga ntar duitnya juga pink kayak gitu. Alias duit 100 ribu semua, amin. Nah, kita lanjut ya. Nih penampakannya ya. Tuh, satu. Ini beneran dia semua gak sih? Iya dong. Tuh, dia semua no. Tuh, berat Udah aku susun lagi. Ntar aku ambil satu deh, bedanya sama yang lama kayak gimana. Aku turun dulu, minta tolong aja. Itu tadi aku udah buka boxnya ya, yang dari logistiknya dari Indah Kargo. Terima kasih udah mengantarkan di masa PPKM. Aku kira bakalan telat nyampe di sini. Ternyata alhamdulillah masih sesuai dengan schedule. Nih, aku coba buka satu. Ini masih di seal ya, masih ada plastik-plastiknya. Apa aja sih bedanya sekarang? Nih masih dalam plastik ya. Ini aku guntingin di sini. Wah. Allah Akbar. Nih. Kita buka-buka biar tulisan jelas ya. Nah, nih yang kemarin nanya udah halal belum? Nih ada logo MUI-nya. Ini ada ISO 22000 sama BPOM-nya di mana? Keren dong, ini bisa di barcode. Nah. Jadi di belakangnya itu ada komposisi, ada cara penyajian, ada BPOM RI, sama expire-nya kapan. Jadi expire-nya teman-teman lihat di sini ya. Terus bedanya sama box yang sebelumnya apa? Nah, ini jadi lebih kokoh, jadi mau dikirim ke luar negeri pun juga ya anteng hayu-hayu aja. Nah, nih boxnya tuh mewah sih menurut aku nih. Tara. Nah, boxnya itu menurut aku lebih mewah ya daripada sebelumnya, dan ini nggak ringkih gitu. Jadi kayak ini. Tara. Enak, bisa dijadiin souvenir gitu. Nah, lebih kuat kan? Terus ada kerangkanya gini. Ada kerangkanya kayak gini nih. Tara. Tuh, packagingnya sih sama. Cuman yang logo Halal MUI-nya memang cuma di luar ya. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nih kotaknya lebih bagus daripada yang sebelumnya bagi teman-teman yang udah konsumsi. Nah, jadi itu sama aja sih, mau yang kemasannya silver atau kemasan kayak gini, itu sama selama teman-teman beli sama mitra resminya Waichu. Tuh, bagus kan? Lebih kokoh. Nah, bedanya sama yang lama apa? Kalau dari segi kemasan sih, itu pertama udah ada lambang logo Halal MUI-nya. Terus di kemasan baru itu nggak ada ISO 22000-nya, tapi ini ada di kemasan box-nya yang ini. Nah, depan. Sama aja sih. Tapi ini katanya kualitasnya jauh lebih bagus pada sebelumnya karena ownernya mendengarkan masukan dari customer juga. Itu enaknya dari Waichu ini. Teman-teman, itulah unboxing aku tentang video terbaru, produk terbaru dari Waichu yang kemasan yang terbaru juga. Nah, pastikan ya teman-teman yang mau konsumsi Waichu itu hanya beli di mitra resminya Waichu yang memiliki ID
Why Chew asli tidak diperjualbelikan di marketplace? Jangan tergiur dengan harga murah, taunya kesehatan sama kecantikannya malah terancam. Karena produk asli itu hanya dijual di mitra resmi, silakan diminta ID-nya atau nanti boleh tinggalkan komentar, nanti aku akan kasih nomor WhatsApp di mana teman-teman bisa beli Why Chew-nya. Jangan tergiur ya, tidak dijual di marketplace manapun. Karena kalau teman-teman beli di marketplace, Laili Why Chew-nya tidak akan bertanggung jawab. Oke, itu unboxing dari aku. Semoga bermanfaat. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.